langsung pengambilan gambar eksekusi. Diatur sesuai dengan plannya. Dalam. Mundur, dia memberikan gambaran yang jelas, kita mundur. Abang ngelihat abang gimana? Berapa? Yang abang lihat terkait masalah konstruksi bang? Ya itu kan kalau diketahui kan saya enggak, karena saya cuma melihat yang penting. Saya berharap gini, yang kami berharap tuh otak di balik ini yang diharapkan. Nah karena ini kan coba disuruh. Dadernya kan ada di belakang. Itu ya. Terkait masalah perusahaan bang, membabi butanya dia datang, terus dia merangsek ke dalam dengan itu, abang tanggapannya gimana? Apakah sebegitunya keluarga abang ya, John K atau gimana? Atau emang gimana ngelihatnya abang? Emang aja datang kan dia gerasak-gerusuk kesini, terus merusak. Itu terjadi, iya. Rusuk kan, bukan gerasak-gerusuk lagi. Lihat sendiri kan dalam rumah berhancur. Berarti pas saat kejadian keluarga bang? Keluarga ada, tapi lari ke atas. Lari ke atas. Itu terus loncat. Loncat. Ya karena mereka lari. Loncat lewat depan sini. Enggak, naik ke lantai dua, loncat ke jemuran, terus naik itu genteng itu loncat dari tembok. Ada berapa orang keluarga bang? Tujuh orang. Abang tahu bahwa ada rombongan datang dari mana bang yang ngabarin bahwa tiba-tiba datang terus keluarga langsung melarikan diri? Ada. Saya dari malam tuh tahu kalau nanti ada penyerangan, cuma saya enggak berpikir kalau nanti mereka bisa masuk sampai ke dalam. Oh, atau pihak sudah menduga berarti akan karena ada telepon sudah berpesan. Security di sini kita pasti orang yang masuk, kalau enggak ada identitas enggak mungkin masuk. Telepon dari ini mana? Kan safety banget di sini. Telepon dari mana bang? Telepon dari teman-teman. Ada barang-barang yang diambil bang di dalam atau apa? Ada barang-barang yang diambil? Barang-barang nggak diambil, tapi dirusak. Dirusak ya? Semua. Bang, abang tadi berharap. Oh, udah, terkait terakhir kan udah bisa dibicarakan kemarin kan udah pada tahu. Bang, proses hukum. Bang, kalau abang sendiri kan pengen otak dibalik ini semua, abang sendiri udah ada tujuan ke siapa? Ya. Pastilah John Travel. Sampai saat ini udah pernah ketemu pas di Polda pertama, pernah ketemu Bang John K atau pernah di Pan Frontier terkait masalah belum, ini, saya atau belum pernah ketemu, belum di Pan Frontier. Tapi kalau dipertemukan ayo saya. Berarti sampai sini belum ketemu ya? Belum. Kadang bagaimana sekarang? Oh, ini masih trauma atau bagaimana? Pasti perempuan. Saya kan biasa. Ketika melihat para tersangka lagi, tadi barusan apa ada biasa? Pasti kesal semua ada, karena yang datang ini kan orang kampung saya sendiri, ponakan-ponakan saya, cucu-cucu saya sendiri yang datang, yang setiap ketika saya masih di Bekasi dan sampai beberapa bulan kemarin saya masih komunikasi saya masih di sini mereka. Bang, saya tidak menyangka, makanya tadi saya mau lihat itu. Bang, ada yang ingin disampaikan dong ke John King? Ada yang ingin disampaikan gitu ke Bang John? Saya pesan supaya dia mengaku saja. Dia mengakui, dia sudah berbuat dan dia mengakui. Itu. Dia berani bertanggung jawab. Ya. Karena saya sudah berjiwa besar, saya berani mengampuni dia, saya memaafkan dia. Saya juga mohon kepada dia supaya dia berani melakukannya seperti apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena dia sendiri ya. Kejadiannya kan bukan pertama ini. Ya. Kriminal John K kan bukan satu kali ini. Iya kan? Bang, kalau kemarin di Polda, seputaran apa aja bang diperiksa abang? Sebagai saksi, apa aja? Ya terkait itu, terkait Kosambi sama ini. Oh, tapi tidak ada damai ya? Tidak ada damai ya? Maafkan, damai tidak masalah, maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan. Ya, negara ini negara hukum. Kita harus tunduk pada hukum. Terkait SNP yang digunakan kelompok PJK ini seperti apa sampai saat ini kan belum ketemu bang? Oh SNP karena tersangkanya belum tertangkap. Tapi SNP itu saya pastikan punya dan milik John Revlaris. Ada berapa bang? Tiga. Oke ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.